Mengajar. Belajar. Cara untuk belajar. Kita dalam bahagian fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihan, iaitu pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Tuan Nazir, Tuan Imam, para pegawai, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Darul Masjid Al-Falah USJ 9 dan seluruh para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, kurniaan, taufik, inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berkekalan dalam ketaatan, dalam mengabdikan diri kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam majlis ilmu, semoga kita termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa ditulis atau namanya dicatat sebagai penuntun ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat akan menghamparkan sayap mereka, sayapnya, kepada penuntun ilmu kerana redha, suka dengan penuntun ilmu. Alhamdulillah, sambungan kita pada pertemuan sebelum ini dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Tariqut Ta'allum, iaitu mengajar pelajar cara untuk belajar. Kita dalam bahagian fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihan, iaitu pemahaman.
Kitab Ta'lim, Ta'lim ini yang mana pengarang dia yang kita sebut sebelum ini, Syekh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Yang mana kita telah hurai panjang lebar ataupun secara ringkas mengenai latar belakang beliau. Beliau adalah salah seorang imam yang bermazhab Hanafi, faqih, imam yang faqih dalam mazhab Abu Hanifah rahimahumullah. Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah, dikatakan Al-Imam Burhanul Islam memberitahu bahawa dikatakan ataupun Muhammad bin Al-Hasan ditanya oleh seseorang, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa tuan tidak mengarang kitab yang berkaitan dengan zuhud? Ini sambungan pada pertemuan yang lalu tentang apa, kewajipan menuntut ilmu. Ilmu mana yang perlu dituntut? Ilmu mana yang perlu, yang jadi satu kewajipan untuk kita tuntut? Qila li Muhammadin ibn al-Hasan rahimahullah. Jadi Muhammad bin al-Hasan rahimahullah ditanya oleh seorang, kenapa tuan tidak mengarang kitab ataupun menulis kitab berkaitan dengan zuhud? Beliau menjawab, qal sannaftu kitaban fil buyu', bahkan aku menulis kitab yang berkaitan dengan jual beli. Bahkan aku menulis kitab berkaitan dengan jual beli. Maksud yang ingin disampaikan oleh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah, az-zahidu, yang kata zuhud itu apa dia? Huwa man yataharrazu anish shubuhati wal makruhati fit tijarat, yang dikatakan zuhud itu yang mana seseorang memelihara diri dia daripada melakukan perkara yang syubhat dan makruhat, perkara-perkara yang dibenci, yang makruh, yang syubhat dalam urusan perniagaan. وكذلك في سائر المعاملات والحرف, begitu juga dia memelihara perkara-perkara daripada muamalat, bentuk muamalat yang lain daripada perkara syubhat dan perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang makruh dalam syarak. Wa kullu man ishtaghala, wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha yuftaradu alayhi 'ilmu at-taharruzi 'anil haram fihi, dan setiap perkara dan setiap orang yang berkecimpung
dalam perkara yang dikatakan jual beli ataupun pekerjaan, wajib ke atas dia mengetahui ilmu yang mana dia dia dapat memelihara dirinya daripada perkara yang haram, daripada dia melakukan perkara yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu juga difardukan ataupun diwajibkan ke atas seseorang itu, orang yang berkecimpung dalam perniagaan, bisnes jual beli dan sebagainya, mengetahui ilmu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Contoh dia, minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha. Perkara yang berkaitan dengan tawakal. Jadi apabila seorang itu dia duduk dalam suasana perniagaan, suasana bisnes dalam lautan ataupun lautan dia panggil urusan jual beli, ini kehidupan dia, hendaklah dia mengetahui, hendaklah dia mengetahui keadaan hati, hati dia yang berkaitan dengan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti juga ada al-inabah, iaitu sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat kembali kepada Allah. Wal khasyah, mesti dia ada rasa takut. Wal ridha, mesti dia ada rasa ridha. Tawakal, iaitu dia apabila dia melakukan, sudah buat keputusan untuk melaksanakan sesuatu perkara, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian, hendaklah dia inabah, bertaubat. Ar-rujuk, sentiasa bertaubat. Dan khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Takut-takut dia tergelincir dalam kemurkaan Allah. War-ridha, dan hendaklah dia ada tahu hal ihwal ridha, iaitu dia suka apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Dia hendaklah dia ridha. Dia, apa itu redha? Redha ini rasa senang hati dengan Allah. Apa yang dia dapat, dia senang. Sama ada dia dapat penuh, dia senang. Dia dapat kurang sikit, dia senang. Dia rasa redha. Dia dapat separuh, dia pun rasa redha. Ataupun dia dapat kurang daripada separuh, redha. Ataupun tak dapat langsung hasil, dia redha. Ini adalah aku usaha, tetapi Allah Ta'ala inginkan ini kepada aku, ujian, jadi aku redha, aku suka dengan keputusan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada aku setelah mana usahaku yang penuh. Fa'innahu, sesungguhnya ilmu ahwal qalbi ini waqi'un, berlaku fi jami'il ahwal, pada semua keadaan, pada sebanyak keadaan.
fi jami'il ahwal. Takkalah keadaan apa pun. Ilmu ahwal qalbi. Ini dia biasa berkaitan dengan dia panggil akhlaq. Yang mana asas agama yang kita semua tahu, iaitu al-aqidah, i'tiqad kita dengan apa Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang wajib kita i'tiqad, dan dengan al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi dan wa ilmul ghaib, kan, benda-benda yang ghaib. Kalau kita tahu kita apa tengok Allah Subhanahu taala ni, yang kita tengok sekarang ni al-mulk, zahir depan mata ni pergi alamul mulk, iaitu alam yang kita nampak dengan panca indera kita, dengan mata kita. Kita nampak. Manakala al-malakut, itu yang mana al-ghaib. Kita wajib beriman. Kita wajib beriman dengan benda-benda yang berlaku di sebalik kita punya apa terhadnya pandangan itu. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia yang bertakwa tadi? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Mereka ini beriman dengan perkara yang ghaib. Kemudian, iman cukup? Tak. Mesti kena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata. Mereka ni mesti mendirikan salat. Yu'minuna bil ghaib. Dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka ini mendirikan salat. Beriman dengan perkara yang ghaib dan mendirikan salat dan infaq, dan mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, mereka kongsi dengan orang. Ini bahagian ilmu yang menceritakan tentang akhlak, tentang tasawuf. Kita ada aqidah, ibadah dan akhlak, tasawuf. Tapi ini berkaitan dengan perkara-perkara yang ghaib yang kita tak tahu. Jadi mereka beriman dengan perkara yang ghaib antara salah satu dia. فَإِنَّهُ وَاقِعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. Ilmu ahwal qalbi ini dia akan berlaku, dia berlaku pada semua banyak keadaan. Mesti kena ada pada setiap orang. Tawakal, inabah, khasyah dan ar-ridha. Ridha. Berkata al-imam Burhanul Islam, wa syaraful ilmi wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Kelebihan ilmu ataupun kemuliaan ilmu ataupun pentingnya ilmu ini, kepentingan ilmu ini, seorang pun tidak menafikan dia. Tak ada orang kata ilmu tak penting. Tidak ada orang kata ilmu ni tak penting. Tak ada orang kata ilmu ni, orang ada ilmu dengan orang jahil ni sama, tak ada. Jadi ilmu
adalah benda yang syaraf, yang mulia, benda yang muhimmah, yang penting, benda yang mempunyai fadl, kemuliaan, kelebihan. Itu ilmu. La yakhfa ala ahadin. Semua orang tahu. Idh huwa al-mukhtass bil insaniyah. Kerana ilmu ini dia khusus kepada manusia. Ilmu ni khusus kepada manusia. Kita bincang dalam bab apa hakikat ataupun kepentingan hakikat ilmu. Apa itu ilmu? لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوان. Kerana semua cabang, semua benda lain, sifat-sifat lain selain ilmu, yashtariku. Jadi manusia dengan makhluk-makhluk yang lain semua dapat. Binatang-binatang yang lain ada sifat-sifat lain. Jadi selain pada ilmu, dekat manusia pun ada, dekat binatang pun ada, dekat jin pun ada. Contoh seperti mana? Kasyaja'ah. Seperti berani. Berani ada juga binatang yang berani. Manusia ada juga yang berani. Wal jara'ah. Jara'ah berani juga. Ataupun kuat. Jara'ah ni berani. Syaja'ah berani. Jara'ah berani. Wal quwwah, kuat. Ada manusia pun ada yang kuat, binatang pun ada yang kuat. Waljud. Waljud ni sifat yang suka memberi ataupun dia panggil al-karam. Dia ni dermawan. Wasyafaqah. Ada syafaqah, kasih sayang. Binatang ada kasih sayang. Manusia pun ada kasih sayang. Wa ghayriha, dan sifat lain lagi. Memang ada kongsi manusia dengan binatang. Siwal ilm, kecuali ilmu. Binatang tak ada ilmu. Binatang Allah Ta'ala tidak kurniakan mereka kemampuan untuk memahami ataupun untuk menimba ilmu. Binatang tak boleh. Wabihi, dan dengan ilmu lah azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam ala al-malaika. Dan dengan ilmu lah Allah Ta'ala menzahirkan ataupun melebihkan, menzahirkan kelebihan Nabi Adam alaihi salam ke atas para malaikat. Dengan ilmu lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan kelebihan Nabi Adam alaihi salam ke atas para malaikat. Allah Ta'ala sebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala sebut qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Jadi malaikat, ketika mana malaikat mempertikaikan ciptaan Allah Ta'ala kepada ciptaan Allah Ta'ala terhadap Nabi Adam AS, kerana malaikat tahu, tengok cara kejadian itu akan berlaku pertumpahan darah, pergaduhan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kau buat.
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tak tahu. Jadi Allah Taala ajar Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama yang ada di bumi, yang mana Allah Taala tak bagi tahu dekat para malaikat. Kemudian wa amarahum bisujudilah. Dan dengan ilmu tadi itu Allah Taala perintah malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah Taala muliakan orang yang berilmu. Wa innama وإنما شرف العلم وإنما شرف العلم dan ilmu ini yang menjadi mulia ni sebab apa? لكونه وسيلة إلى التقوى. Kerana ilmu ini dia sebagai wasilah untuk mencapai taqwa. Jadi ilmu ini wasilah untuk mencapai taqwa. Mana boleh orang jadi orang taqwa tanpa ilmu? Kita tengok orang gila. Kita orang gila dia adalah orang yang bertaqwa kepada Allah. Tidak. Orang akan kata, huwa majnun. Dia ni gila. Orang tak kata huwa majnunun taqiyun, dia ni adalah seorang yang gila yang bertakwa kepada Allah. Tidak, sebab dia gila mana mungkin dia capai ketakwaan. Cuma orang gila ni dia tak kena hisab lah, tidak ada soalan dekat dia nanti, dia gila. Jadi kenapa ilmu tadi mulia? Sebab dia wasilah, perantaraan, dia jalan untuk dapat taqwa. Yang mana allati yastahiqqu biha al-mar'u al-karamata 'inda Allah Ta'ala was-sa'adata al-abadiyyata. Yang mana ilmu wasilah tadi yang berhak kepada seseorang dengan ilmu, kan? Seseorang itu berhak apabila dia dapat takwa, apabila dia dapat apa, dia dah capai takwa, dia berhak untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala was-sa'adah dan kebahagiaan yang berkekalan al-abadiyah. Iaitu dia dapat di mana? Di dunia lagi dia dapat. Orang berilmu dia dapat kebahagiaan dia di dunia lagi dah. Dia dapat sampai bila di akhirat nanti dia akan bahagia. Jadi berkekalan. Sehinggalah ila rabbiha nadhirah. Sehinggalah dia dapat capai tahap kebahagiaan yang paling tinggi, ni'mat yang paling hebat, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah merzuqana. Allah merzuqana. Rabb. Kama qila li Muhammad bin al-Hasan bin Abdillah rahmatullahi alayh. Seperti mana dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan bin Abdillah rahmatullahi alaih di dalam satu bentuk, dia panggil satu bentuk rangkap. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dia kata apa?
ta'allam, belajarlah. Belajarlah ilmu. Belajarlah. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahli, menjadi hiasan, ataupun ilmu ini sebagai penghias kepada ahli dia. Ilmu ini dia menghiasi ahli, orang yang memiliki ilmu. Wa fadlun, dan ilmu ini juga dia melebihkan orang yang berilmu, mengutamakan orang yang ilmu. Jadi ilmu. Wa unwanun, dan dia juga tanda orang berilmu. Maksud dia ilmu ini letak dekat dia ni alamat. Jadi orang tahu orang ni berilmu. Orang tahu kata orang ni berilmu. Jadi ilmu tadi menghias ahli dia, orang yang berilmu. Zainun li ahli. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Dan dia melebihkan ahli dia, orang berilmu, orang memiliki ilmu. Dan dia letak tanda, ataupun ilmu ni, orang berilmu ni ada satu tanda. Wa unwanun li kullil mahamidi. Jadi dia letak tanda kepada orang berilmu tadi dari segala perbuatan yang terpuji. Jadi orang yang tengok orang berilmu ni, dan orang akan dia panggil mahamidi. Dia jadi orang yang dipuji. Bukan disebabkan dia panggil apa, kepentingan, akan tetapi memang orang tengok ni orang yang berilmu, yang memang patut kan dipuji dengan ilmu yang dikurniakan Allah kepada dia. Wa kun mustafidan, wa kun mustafidan kull yawmin ziyadatan min al-'ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan hendaklah jadilah kamu orang yang mustafidan, yang sentiasa mencari manfaat ataupun faedah. Kulla yaumin ziyadatan, setiap hari dia nak faedah ataupun ilmu yang baru, tambahan. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan hendaklah dia juga berenang. Wasbah ni maksudnya berenang pada lautan yang boleh dia mencapai manfaat yang banyak. Ini ungkapan yang dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah rahmatullahi alaih. Sambungan dia, tafaqqah, hendaklah kamu memahami, hendaklah kamu faham. Tafaqqah, fa innal fiqha afdalu qaidin. Sesungguhnya fiqh itu, kefahaman itu, sebaik-baik, seafdal-afdal pemandu. Qaid ni pemandu, pembawa. Afdalu qaid, sebaik-baik ataupun seafdal-afdal kita punya mentor. Ilal birri wat taqwa wa a'dadu qasidi. Yang mana pembawa tadi itu, dia bawa kita menuju apa? Bir, menuju kebaikan, menuju untuk kita mendapat ketakwaan, kita dapat takwa, menuju untuk kita mendapat baik, untuk kita dapat kebaikan, menuju untuk kita mendapat takwa. Dan al-fiqh tadi juga
fiqh tadi, kefahaman tadi juga merupakan penuntun, pembawa kita yang paling adil untuk kita capai tujuan kita. Al-fiqh. Kita bincang sebelum ni tentang fiqh. Fiqh ini kefahaman orang itu dalam agama dia. Kefahaman seseorang itu dalam agama dia. Huwa al-alamul hadi ila sunanil huda. Dan ilmu tadi adalah lambang ataupun alamat, tanda petunjuk, yang sebagai petunjuk untuk ke jalan petunjuk. Ila sunanil huda. Dalam riwayat yang lain disebut huwa ilmul hadi. Ilmu itu petunjuk. Sama juga maksud dia. Alam, alamat. Kalau ilm, ilmu. Sebagai petunjuk. Ila sunanil huda. Kepada jalan untuk mencapai petunjuk. Huwal hisnu. Dan ilmu itu adalah benteng. Yunji min jami'i syada'idi. Dan ilmu adalah sebuah benteng, sebuah perisai yang menyelamatkan kita ataupun menjauhkan kita daripada segala min jami'i syada'id. Menjauhkan kita, menyelamatkan kita daripada segala kesulitan. Sambungan dia, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sesungguhnya seorang faqih ataupun seorang faqih, sesungguhnya seorang faqih wahidan mutawarri'an, seorang faqih yang taat, yang wara', ashaddu 'ala asy-syaitan min alfi 'abidi. Sesungguhnya seorang faqih yang wara', apa itu wara', yang mana dia ni menjauh diri dia, menjauhkan dirinya daripada perkara yang syubhat dan makruh, dan dia sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faqih mesti mutawarri'an, yang wara', ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidi, lebih dibimbangi, lebih berat ke atas syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi kalau 1000 orang yang beribadat yang bukan faqih, yang bukan faqih, syaitan lebih mudah untuk menghasut dia daripada seorang faqih yang wara'. 1000 orang ibadah, syaitan lebih mudah untuk menghasut dia daripada 1000 daripada satu orang yang faqih yang wara'. Subhanallah. وكذلك في سائر الاخلاق. Begitu juga mengenai pada perkara, pada semua jenis akhlak yang harus seseorang itu, yang kata Islam, yang mana dalam diri dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti dia kena tahu akhlak, dapat membezakan yang mana yang mahmud, yang mana yang madhmum. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, dia mesti kena tahu. Mesti kena belajar, mesti kena faham, supaya dia dapat ambil yang elok, dia dapat tinggal yang tidak elok.
نحو الجود والبخل والجبن والجراءة والتكبر والتواضع والعفة. Contoh di akhlak-akhlak ni, dia mesti tahu al-jud, dermawan. Dia boleh ambil, tak boleh ambil, dia boleh ambil. Dan dia memang patut ambil dermawan. Wal-bukhul, bakhil. Patutkah dia ambil? Tak patut, dia ambil tinggal. Wal-jubn, pengecut, takut. Patutkah ada sifat jubn pada seorang Muslim, mukmin? Tak patut, tinggal. Wal-jara'ah, berani. Patut dia ambil al-jara'ah. Wal-takabbur, dan sombong. Patutkah ada sifat sombong dalam diri dia? Tak patut. Wal-tawadu', dan rendah diri. Tawadu', patutkah ada dalam diri dia tawadu'? Patut. Dan sifat-sifat yang lain lagi mengenai perbezaan antara sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. InsyaAllah sifat-sifat ini وَكَذَلْكَ فِي سَيْرِ الْأَخْلَاقِ, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita cukup sekadar ini sahaja perkongsian ataupun penyampaian kita, ngajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, sentiasa kurniakan taufiq daripadanya kepada kita dan inayah, bantuan dia, sehingga kita dapat istiqamah, dapat sabar, tetap dalam menuntut ilmu, dalam mentaati Allah dalam keadaan senang atau susah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon maaf yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf atas kelemahan-kelemahan dan kekurangan pada diri saya sendiri. Wa fawidhu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.